untuk korang. Kali ni aku punya trip, aku bawa lain daripada lain. Kan? Dia ni pun kaki pancing. First time pergi pancing. Aku percaya racun dia untuk aku ikut aku pergi pancing. Kan? Ni nama dia Alung Izandi. Siapa tak kenal dia? Kan? Jam sekarang menunjukkan pukul 2:30 pagi. 2:30 pagi, baik. Kan? Yep. 2:30 pagi, memang baik lah. Kita orang punya, kita orang punya perjalanan daripada Kelang pergi ke Lumut, Teluk Batik. Dari situ kita akan pasang kita punya boot semua, siap-siap. Lepas tu baru kita lancar. Mobil lah kata lancar. Lancar. Kan? Pergi lancar. Kita lancar pukul 7 pagi. Sini. Ha. Bau dia lebat. Babi dia ni tegur. Tak payahlah tegur bodoh. Kau jangan cabut. Jangan cabut. Mana ni? Kanan. Sini. Ha. Ha, kanan. Okey. Kiri. Sampai juga kita kat Teluk Batik dong. Hmm. Kan. Ha. 4 pagi. 4 pagi eh. 4 pagi. Hari ni aku berjaya kan racun member aku seorang ni. Aku dah kenal lama dah. Kan, tapi dia ni kan tak pernah pergi mancing tau. Tak pernah pergi mancing. Kawan-kawan kau berapa ramai racun eh pergi mancing? Ramai. Ramai kan. Kawan-kawan artis lain pun ramai juga yang mancing yang racun dia ni tak berjaya, tapi kali ni aku berjaya racun dia. Ha. So sekarang ni kita tiba di Teluk Batik. Ha, ni adalah Teluk Batik. Campsite. Power. Cubalah datang sini pukul 4 pagi. Okay, sekarang kita? Sekarang ni aku tengah set up. Set up joran kita lah eh. Untuk aktiviti kita esok. So aku set upkan kau punya. Kau pasang apa tu? Aku pasang assist hook. Nama dia assist hook. Ini assist hook? Ya, main cabut satu. Macam mata kail lah eh. Tapi dia tak panggil mata kail. Dia panggil access hook. Kenapa access hook? Sebab dia dia access hook. Oh, jadi dia panggil access hook lah. Okey, faham. Hook tu yang ini. Yang ini access. Access hook lah. Dia panggil access hook lah. Kalau mata kail lain pula kan? Mata kail dia mata kail je lah. Mata kail je lah. Dia tak ada hook dia. Assist dia lah kan? Tak ada assist dia lah. Tak ada hook lah kan? Boleh macam. Fuh. Kau dah belasang. Okay. Okay, sekarang kita pakai joran jenis? Ini adalah Akira. Akira. Ini adalah Akira. One piece? One piece. First model. First model. Ini adalah Montana. Second Montana. Model. One piece juga? Dia ada one piece, dia ada two piece. Sekarang ni kita pakai? Yang ni two piece. Two piece, okey. Two piece. Okey. Right. Esok adalah teknik kita, kita mancing. Kita pakai teknik jig. Jig. Macam mana tu? Teknik jig tu jenis? Jig tu teknik jig. Okey. Jigging. Jigging tu macam ni. Oh. Jig. Oh. Sama ada jig laju, jig slow ataupun jig dasar. Tujuan jig tu untuk menarik tarikan ikan. Oh, okay. Kau nak lebih faham? Esok kau tengok. Baik. So kita pakai ini je. Yang tu yang apa nama tu? Itu nanti kita letak dekat tepi dia. Okey. Apa nama dia? Dia nama dia jig.
Itulah jig dia. Oh, itu jig dia tu. Ah. Okay. Ataupun orang panggil umpan tiruan lah. Umpan tiruan lah. Ah, tapi besi. Faham tak? Faham, faham. So, apa pengalaman kau ni, Alum? First time kau pergi mancing, dah lah kena travel jauh-jauh sampai ke Pangkor, Teluk Batik ni kan? Ya. Okay, so macam mana kau rasa? Aku rasa berbesar hati lah sebab Tuan Syaz kita ni sudi ajak saya datang sini. So, ini pengalaman pertama saya. Saya harap semuanya berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang lumayan lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab apa saya ikut Syaz? Sini nak bagi tahu. Kenapa saya ikut Syaz? Sebab satu, dia pro. Dia professional fishing. Orang panggil apa? Pro angler. Pro angler. Pro angler. Dan dia ada boat. Yang pro ini. Dan dia tahu macam mana nak cara nak mengajar apa semualah. So dia salah seorang cikgu dalam memancing ni. Ini kita boleh cari dia lah. So pada siapa-siapa yang nak cari cikgu memancing, boleh kontak saya. Saya akan bawa dia pergi sini lah. Oh, kira kau dapat persen lah. Manager lah. Manager lah. Manager. Oh, lain macam lah. Kan? Oh, lain macam lah. Dah, aku tak nak bagi dia cerita panjang. Lain macam pula dia nak jadi manager aku pula. Kan? Bahaya ni, bahaya. Kan? Dah habis dia potong aku punya jalan. Okay. So, kita dah siap set up ni? Nah, dah siap set up dah. Esok, kita akan tarik bot ni. Pergi ke tepi pantai. Lancor. Melancarkan dia lah. Lancor? Lancor kan. Lancor. Orang Perak kata? Lancor. Lancor. Sebab kita dekat Teluk Batik. So, Teluk Batik ni orang panggil lancor. Lancor lah. Kita lancor lah esok. Tapi dalam bahasa Cina, lancor tu lain. Bahasa Cina ada U belakang. Buka A. Okay. Itu je lah. Okay, kita tunggu esok. Esok tengok, kita tengok. Kita macam mana orang pertama turun laut. Memancing dan tak pernah memancing. Tak pernah mancing. Lepas tu first time pula aku bawa dia dekat laut. Pangkor pula tu. Naik boat pula tu. Naik boat kecil. Naik boat kecil. Selalu naik ferry, naik boat besar tu pernah lah. Kan? Lepas tu kita tengok aksi dia esok. Ciao. Ada apa-apa komen tak sebelum esok? Dijangka untuk kita turun ke laut, melancorkan boat kita ni pukul 7 pagi. Ya, yeah, kalau 7. Terjaga lah. 7 pagi. Kalau terjaga. Eh, jaga. Pukul 4 minta tidur lagi ni. Jaga. Tapi kita kena tidur, kita kena cukup rehat guys. Betul-betul. Okay. Alright. Kita tengoklah esok hasil dia macam mana. Alright, jumpa besok. Okay, bye. Alright. Pukul 7. Kita nak gerak ke Pangkor daripada Teluk Batik. Diharapkan cuaca hari ini insyaAllah baik hendaknya dan tidaklah terlalu panas dan tidaklah terlalu burung. Doa-doa sama-sama ya. InsyaAllah ini first time saya nak pergi mancing di laut. Ya. Doakan saya dapat banyak ikan. Cantik. Yes. Ikan pertama guys. Kan? Kecil je. Tak apa, tak apa. Op, jangan macam tu. Relax. Bagi lawan dulu. Lawan dulu kejap. Lawan dulu kejap. Aku nak keluar handphone. Lawan dulu. Sabar dulu. Best tu. Jawab. Okay, relax. Allah. Relax. Ada kan? Relax. Sekejap aku nak keluar handphone. Tarik. Bangun lah rasmi lah sikit. Cantik. Tu dia Alung. Wow. What is this? Power ni Long. Okay, relax. Okay, dah. Dah. Maksudnya? Dah. Okay, lepaskan tali. Lepas tali. Power Long. GT Long, nanti ni. Jangan pegang macam tu. Macam ni. First. Terbaik Alung. Ikan GT seberat lebih kurang dalam berapa ni Long? Agak-agak aku rasa sekilo lah. Sekilo lebih lah rasa. Sekilo lah. Sekilo lebih lah. Oh, macam mana perasaan kau Long? First time. Alung. For real. Buka lah kau punya topi tu, tunjuk sikit siapa kan? Siapa dia ni? Ni dia, nama dia Alung Izandi. Yes, rasminya. Dengan rasminya. Jadi balik masak.
Okey. Kali pertama eh, Long? Kali pertama, alhamdulillah. Okey. Okay guys, kita kat mana weh? Pangko. Kita Pangko sekarang ada dekat Pangko. Pangko weh, walaupun Pangko nampak tak? Ini rehat kita yang pertama. Okay. Setelah kita strike tadi, saya nak makan jap. Tu lah, untung dengan kawan dapat strike besar GP. Thank you Sifu. Betul lah, aku pula tak dapat. Kita nak pergi makan jap, tu restoran kita nak makan. Lunch hari ni kita makan nasi. Kau nak pergi mana ni lu? Nak pergi lunch. Nampak? Nampak Long? This is what you want. Long, handphone aku. Jap, ikan besar ni. Boleh? Tak nampak tu. Oh, besar sangat ni Long. Wow. Okay. Aku dah cakap ikan besar. Power. Tak tahu berkilo. Power. Dah nampak. Layan. Dah nampak. Kilau. Oh, ebek. Wui, terlepas. Jangan. Halo. Tidak. Alah, apalah abang. Patut kau terkejun. Alah, kau lah lambat api tangguh. Oh, kena api tangguh. Aduh. Alah, bala lah sial. Okay, cuba lagi. Cuba lagi lah. Baik. Aduh, besar tu. Besar tu. Tak apalah, cuba lagi. Mana tengok, dia nampak berapa besar? Tak besar, paling kecil, paling kecil. Air sana laju gila. Ha? Paling kecil? Paling kecil. Air kat sana laju gila. Kat mana? Ni okey lagi air ni. Ya? Air belah sana laju gila. Laju? Macam dalam sangkor. Dalam sangkor? Amboi. Dia macam apa, atapi apa? Mencang lagi lah. Nak balik lah. Macam itulah kesudahan cerita kita orang hari ni. Kan? Along boleh tahan lah, dia ada strike ikan besar. Kan? Aku pun strike ikan besar juga. Tapi alah, hari ni tak tahulah kenapa. Apalah majal. Kan? Good try lah kan hari ni kan. Yang dapatnya sotong besar ada. Sotong besar kan? Oh. Alah. Makan sotong lah hari ni. Apa dia? Makan sotong lah. Kita makan sotong lah. Sotong lah. Sotong tu pun sedap tu belum? Kan? Tapi aku dapat sotong. Kau tengok tak? Kan? Oh, boleh tahan sotong ni. Okay. Rahsia. Korang tak boleh tengok. Tak payah tengok lah.
kan. Hari ni tangkapan tak memuaskan. Octopus. Octopus. Octopus ke monopus? Monopus tu kau. Man. Okay. Ah. Okay lah long eh. Tentu je lah eh. Ciao je lah. Bye. Next time, next time. Until next time.